Oke guys, di video kali ini gue mau ngasih tutorial gimana cara pasang Bluetooth USB ke laptop ataupun ke PC komputer kita. Oke, langsung aja di sini. Gue udah punya Bluetooth USB. Ya, ini gue bakalan ngasih ke PC guys. Kita tancepin ke PC. Oke, dan selanjutnya di sini kita colokin langsung ke komputer kita, guys. Oke, kita colokin di bagian sini. Oke, udah. Oke, selanjutnya kita klik, kita ketik ya, kita ketik. Ini ada logo Windows sama huruf R, guys. Jadi kita klik keduanya secara bersamaan. Oke, kita klik keduanya ya. Nah, nanti bakalan muncul kayak gini. Oke, next kita pindahin dulu. Selanjutnya di sini kalian ketik service.msc. Oke, kalian bisa lihat ya, service.msc. Oke, kita klik OK. Oke, selanjutnya di sini ada banyak. Kalian cari yang namanya Bluetooth support service. Ya, ini kalian klik. Nah, muncul tampilan kayak gini setelah diklik dua kali. Nah, ini kan manual ya. Kalian ubah menjadi automatic. Oke, setelah muncul automatic, kalian klik start. Oke, udah. Udah automatic, lalu kalian klik apply di bagian bawah. Oke, kalian tunggu dulu. Nah, jika udah kalian klik OK. Oke, kita tutup. Nah, jadi di sini udah aktif Bluetooth-nya. Kita coba pakai cek pakai ponsel ya. Jadi kita tes langsung lewat ponsel. Apakah udah nyala atau belum? Oke, di sini kita cari Bluetooth. Oke, nah di sini kalian bisa lihat, ini udah aktif BT163. Jadi Bluetooth yang baru aja kita tancepin tadi udah nyala. Oke, jadi itu tadi tutorial cara pasang Bluetooth USB di laptop ataupun PC komputer kita ya. Oke, thanks for watching. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.